Pak, si anak, si bapak tak numpak ni. Pakai tuan-tuan ini duit. Lah ngocaw ni. Derem jadi anti geledai tak numpak. Ini kamu mungkin yakin pertanyaan orang ada ben ada bener MC Victor ikin lawe acelen apa adanya tore acelen sepenting muka Allah bener orang abinceng sampean cereng lebih-lebih sampean Allah ikoce kok kanjeng Nabi ikoce orang sudah nampil ikoce bahkan makin habaib ikoce orang bener-bener paham boleh gak budin sampean segera kona tak temun timan nawe tak berulih penting bener MC Victor ikin lawe wala tubali ahada acelen edan cereng pangeran bener muka Allah wala tubali ahada cek berduli fa inna likulli ahadin muhibban wa mubidho manusani ke pasti pada selebur pasti pada secara membahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Jelas luar luar jelas suara luar jelas jelas. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma wa atina hikmatan wa barik wa rada ya Allah fi majlisina hadha bi rahmatika ya marrahimin taqabbal Allah minna wa minkum wa taqabbal ya karim qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para tokoh masyarakat, para santri, para tante-tante sedajah, para sepuh, hadirin hadirin muslimin muslimiat, saya abdina sangat ambul jaki ngawali pematur ngiring bulan penjalan sedajam juga syukur dan kajian Allah subhanahu ta'ala segalima kelebihan nikmat taufik hidayat kesempatan kesehatan serta nikmat setak bisa kebitung bulan penjalan sedajam bisa bermujalasah dengan untuk peringkian kikan untuk terlihat lain untuk abadaki tikrau maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam mempingkirkan peringati hari lahir pun Nabi bulu pencanaan sedaja tunjukkan bulu pencanaan sedaja usutun hasanah bulu pencanaan sedaja jika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mujalasah bangkian bulu pencanaan sedaja dengan itu palingkan ngalah ridho berokam maufiroh dari Allah SWT amin ya rabbal alamin. Kudukalaipun salatullah wa salamuhu biqawli Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap ngalir terus dan keajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda sedaja keluarganah, sedaja durianah, sedaja sahabatah ben sedaja umatah saya selalu laksanaki sunnah-sunnah beliau, lampan-lampan beliau, ajaran beliau. Semoga termasuk bulu pencanaan sedaja idai lemah. Amin ya rabbal. Betul kalian yang tawasul kelaben kemuljana kalian to acara kelaben kemuljana kebagusan setuju kebagusan sebenarnya itu dalam kalian to acara semoga setuju tu sahul macam nas saja saya raja saya geli saya ingat saya ingat saya nemat saya jelas saya samar setuju naik sebuah rasa Allah subhanahu wa taala dan setuju doa doa bagus pengantar sebus bagus hajat hajat sebus bagus iban sebus bagus doa-doa sebus bagus, pengaturan sebus bagus, sedaja nah Allah Maha Uning, ibu tak kesan Allah, ibu bulu sana Allah, ibu tetiaki kenyataan sana Allah SWT, halai gampang top cepat, ben bulu bencana sedaja, siapa turunan, ilah yang miliki amah, ibu tetiakin bin ahli Al-Quran, ahli ulum, ahli khair, ahli jannah, nafihin linnas, muhibban lakuli rasulik, amufa'an tidak akan manusia selain, cinta ada Allah, cinta ada ajaran Rasulullah SAW, cinta sana Allah, ben cinta sana ajaran Rasulullah SAW, ben bulu bencana sedaja, termasuk orang-orang, orang-orang soleh, orang-orang bagus sehingga sampurna seta kita ikulung aki termasuk orang-orang sebagus. Amin ya Rabbul Alamin. Kalaban kemuljanah malam 12 Rabiul Awal, kalaban kemuljan bulan Rabiul Awal, kalaban kemuljanah kadang to malam Senin ben kalaban kemuljanah suratul Fatihah. Iya kena mudah, iya kena sayang, iya kena sayang, iya kena sayang. Mereka sumatur mancing tertuju. Jaring makin mancing pada bandel.
Wah keluar, wani piro. Ampun lah. Halo, ngetela or ngapa suaran si berlong? Suara. Mau ngapa coba tak usah jeling. Bon dan ini saos. Imam Muhammad Al-Busiri dalam syair Bait Al-Murda kanto ada buaki sampun nyifatin tentang sayyidina ajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad Al-Busiri ada buaki fa mablawul ilmi fihi annahu basarun wa annahu khairu khalqillah kullihim. Kanto bi ulama jelasaki Imam Muhammad Al-Busiri waktu ajelasaki sayyidina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat ahlak kepribadianna bahkan bentuk fisikah kanjeng Nabi SAW Imam Muhammad Al-Busri munazzahun ansarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi wairamung mung mungkosimi anggota burda apal Pak Muhammad fajawharul munazzahun ansarikin fi mahasinihi kanjeng Nabi ini kak soceaki ansari munas ansari kendari orang senyap kotoin fi mahasin idam ke bagusna. Jadi ada sifat bagus kanjeng Nabi ini kak sebisanya kotoin sebisa madain kelaban sifat bagus kanjeng Nabi SAW baik fisika baik ahlaka baik baik kepribadian. Nah, sampai oning Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf ini kak ben Allah iparingi separuh benih separuh sakingnya jemal sifat kerajinan nikah 100% seket nikah eparing akhir kanjeng Nabi SAW segami untuk Nabi Allah Yusuf AS segami nikah itu manusia sealam ben Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi luar biasa nikah kadang ganteng basam sun nikah citulis luar ganteng. Ini kan segemi itu umban Allah Nabi Allah Yusuf paling segemi. Tapi bayang lagi segemi persen kanjeng Nabi saya segemi persen sifat jemal saya paling lagi Allah ada ke Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ini kemak mun bedereng bini ngetela sederhana ini kak cinta ke Nabi Allah Yusuf alaihissalam cinta luar biasa sampai ejarit lagi ben Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidah Sulaiho Sulaiho saya tercerahkan cerahkan bini Nabi Allah Yusuf sampunan laki bepergian alako ke istana Nabi Allah Yusuf ini kelanceng di nganam tonggon tengah itu tutup labang itu tutup wakol lakotin abuab wakolat hei talak hei sanat Yusuf ikan ceng setujat labang istana mari kanceng pas hei talak dan nak cong Nabi Allah Yusuf ya cek azina tapi Nabi Allah Yusuf jawab apa? Ma'adallah na'udzubillah nyuwun jauh dari Allah innahu ras innahu rabbi ahsana maswai ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai na'udzubillah menterjawakin ben Allah Allah tak rangko orang arira binin binin tang tang jerken laki syarabut sengko ma'adallah na'udzubillah Nabi Allah Yusuf genteng iya cek azina orang bini kaya rotin dati mansibin wa jamalin andi pangkat andi kekayaan ya cek azina tapi Nabi Allah Yusuf jawab ma'adallah na'udzubillah waktu Nabi Allah Yusuf keterjadian nikah rami akhirnya Nabi Allah Yusuf petang bedek ben Sulaiho nih kok ilmu kamar nih petang bedek sampun lah fastabaqal babah petang rejeng muka labeng sebini nutup labeng Nabi Allah Yusuf muka labeng petang rejeng laken datang laken Sulaiho datang akhirnya beda-beda apa ngucak Nabi Allah Sulaiho akhirnya budan kagel lah orang ngajar mulai kika anak iblis erabat sengkok ternyata ya cek azina orang ngajar akhirnya kutu penjara akhirnya Nabi Allah Yusuf tak bisa berbuat apa-apa tak bisa jawab subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala amat dengaki sifat kudrat amat dengaki sifat kekuasaanna akhirnya bede napa ni bede orang nyambi beji karena ni kau kidu istana ni kau kidu orang punya datang
orang keterjadian nikah yang ramai orang datang ben putran nyambi puter kene datang berpanjang ben subhanallah nak kena kene ni ben Allah ip ada bu ip ku Al-Qur'an in kana qamizuhu quddamin qubulin fasadaqat wa huwa minal kadibin da iba jadi ya Yusuf apa Sulaiho segelero jeling beden kelambit ingkanat komisu kudamin kubulin mun kelampin Yusuf beda dari ada fasodokot berarti Sulaiho bener wahua minal kadibin Yusuf gendek Yusuf mun beda di ada berarti apa paham mun beda di ada Nabi Allah Yusuf semaksa sebini sajeng gluceng paham ya ada si beda di ada tapi wa ingkanat komisu kudamin dubur mungkin kelampin Yusuf jadi beda dari budi fakadabat wa huwa minas sodikin berarti Sulaiho si gendek Yusuf si bender akhir bila buka bila congkok kelampin beda di budi Nabiullah Yusuf akhir keterjadian ini nyebar ke masyarakat Sulaiho ini ke icu-kocu ben sebenarnya berbini waqalat nisbatum fil madinah jadi ayat Quran ini jadi sakit ya mun bini anda kan lebur konat lah kan lebur adhebu lebur akolah waqalat niswatun fil madinah ring bini e madinah maksudnya madinah aku ekotra jadi ya ekotra Mesir banyak apa nyaman arasan berbincang-bincang agosip soal Yusuf bi jeregenah mak bisa jeregen lebur kebuda akhirnya ben Sulaiho bini-binin penguasa bini-binin gubernur joncong situ aja menteri-menteri joncong situ aja bersitung sebab ilmu istana penaku buah todi situ aja rajin-rajin penguasa saking makin menteri atau gubernur pejabat iberi todi buah sampuna siap bon todi ben buah akhirnya waqalatih ruj alaihin Yusuf keluar jong keluar Nabiullah Yusuf ke orang bini segibur apa kau jawab ibu kah ya Al-Quran bersabar bersabar sampun keluar Nabiullah Yusuf ke orang bini gila falamma ra'ainahu akbarnahu qatta'na aydiyahun wa qulna hasadillahi ma hadza basara in hadza illa malakum karim abu sampun ajeling ke Nabiullah Yusuf ke piring bini Todi si epengar abuah taneng si gerak. Falah maruain aku pok nak idiahun taneng ni ketok. Tadi taneng diiris benih sekalian, diiris. Enggak apa bang, erak kerak taneng ni. Tak keris mah. Ni kereng gendeng nyaman. Tadi kereng gendeng, kok orang gendeng si membius. Tadi men kerok gendeng dia ada. Ada Nabi Allah Yusuf. Lurin gendeng, tanang itu ketok erak kerak. Tak keresah, ajeling kegendengna Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kayak ni Nabiullah Yusuf cuma beri berapa? Segemi persen. Tapi kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 50%. Arah pemak ada istilah reng bini tak kerja ngajar kanjeng Nabi, terok ngajar kanjeng Nabi hal-hal setak kena punten. Nabi kanjeng Nabi ini kayak beri heibah jelaliyah. Eparingi kewibawaan sehingga orang ni ngerem ngasa. Bide tenggren nundu dari apa? Wibawan luar biasa, wibawah jelalian kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi kan tuai sebut lagi ban Imam Muhammad Al Busiri. Imam Muhammad Al Busiri sampuna mun ada buah sifat genteng kanjeng Nabi munazah ada sebisanan dingin. Sampai Imam Muhammad Al Busiri ada bagi fahamab lawul ilmi fi annahu basarun. Ringkas kata saya yang mungkin. Ringkas kata untuk ngoning sifat kanjeng Nabi cukup dak nika. Fa mablagul ilmi fihi annahu basarun kanjeng Nabi ini ke manusia. Tapi meskipun manusia wa annahu khairu khalqillahi kullihi. Tapi kanjeng Nabi ini gak manusia si paling cintai Allah sedalam setuju makhluk. Setuju makhluk ini gak makhluk si paling cintai Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badri bayat dak nika. Imam Muhammad Al-Busiri sampun ada pak siir ni kah? Siir fa mablawul ilmi fihi annahu basarun. Muhammad Al-Busiri bingung
apa terusna bedre? Terusna siir. Kanjeng Nabi rabu. Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi rabu, bah kanjeng Nabi ada bu. Wa annahu khairu khalqillah kullihim. Jadi bed siir ni kah sebagian sambungan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu khairu khalqillah kullihim, tambahan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kah saking bingung ah Imam Muhammad Al-Busiri nyifatin sifat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting ni kah? Saya rasa tunga potaran sahabat ada budak ni kan. Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam suratan minal Quran. Sengkok kabi nika tak putar-putaran sahabat lah. Sengkok kabi bitang aba ya ajrin maghaziyan Nabi. Perang-perang kanjeng Nabi. Ahlak-ahlak kanjeng Nabi, sejarah-sejarah kanjeng Nabi, ijlasaki. Ijlasaki. Kama nu'allam suratan minal Quran. Akan ta sengkok seyajrin bentang aba tentang situng surat dari Quran. Sampean oning pernah ngaji Al-Qur'an sesorat. Sesorat Al-Baqarah misalnya. Napa surat Al-Baqarah maknan? Surat Al-Baqarah napa maknan? Masa Al-Baqarah sapi bini, sapi bini Al-Baqarah. Sapi betina, sapi bini. Nika Al-Baqarah. Jangan nyaman suara dengan tahun ini sampean. Kengi Sayyidina Umar oleng alim kasa ngaji surat Al-Baqarah. Serapa tahun? Belum tahun. Jadi ngaji surat Al-Baqarah belum tahun. Sampian dari juz pertama sampai juz 30 sebulan. Surat tahun yang darem. Sayyidina Umar orang alim orang hebat ngaji situng surat Al-Baqarah 20 tahun. Apa? Belum tahun. Potrenah Abdullah bin Umar muntah 4 tahun, 6 tahun. Orang yang malim setuju, orang di luar kepala setuju Quran. Tapi ngaji situng surat le. Apa sih si yajid? Sampai kalau ning maca la salam wala galam gurun hilang pun. Salah pada tengah tak tapi apa pengulin tapi apa tu hilang. Sementing uning maca kok ibah tu tak manfaat dari dalam ilmu. Ikalau uning maca tak manfaat. Larang imun pengiran. Jadi ini gak suara albuk. Jadi sesorat sesorat itu ia ceraki ben para sahabat dan kepotan. Pernah kanjeng Nabi, sejarah kanjeng Nabi jelas lagi. Tocu napa-napa? Namen rasa cinta, namen apa? Morning putran boleh sampai nika apa? Perjuangan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun sampean uning perjuangan kanjeng Nabi, ndak rembak kanjeng Nabi waktu ajuang. Kayaknya kanjeng Nabi sing nama perang mulai budi gambah. Oke, kanjeng Nabi mulai perang mulai budi-budi begi. Cak-cak budaya Jakarta lagi. Mulai dari Medina pun, mulai dari tahun dua ni ke perang Badr. Nganam tahun dua. Pertanyaan nak kanjeng Nabi umur senapa? Kanjeng Nabi salah satu umur senapa umur tahun dua ni kan? Kengi kanjeng Nabi umur senapa? Sebidak telok tahun. Oh murah. Kanjeng Nabi dakwan senyampai kiri salah telok lekor. Tahun, karena umur Pak Bolo yang Kak Rasul berarti kare telo lekor tahun. Umur sebidak telo sete, sebidak telo ni kaya bagi dua, telo belas Mekka, telo belas dua apa sepolon Medina. Jadi tahun dua berarti kan jalan umur senapa? Masa tahun ini, ah? Aku mumpuni PC tak kerja, uang PC sejuta kali sejuta ya. Mungkin dia aja jawab. Coba tahun 2 umur bambu. Umur kanjeng Nabi umur 40. Ayah kak titi Rasul. Mekah. 13 tahun pun. Benar-benar. Sekat telok. Dep hijrah ke Medina. Hijrah ke Medina oleh 2 tahun berarti tak nyambung boleh. Sekat Subhanallah, sekat lima, terus ini umur sekat lima enggak nih? Mbak Muhammad kita ada pak sekat bang? Sekat lima, ah? Apa yang itu belum? Surah mini boleh warah Mbak Muhammad. Umur sekat lima, enggak nama perang. Mungkin umur 40 lah, kesengken kok. Bila ayo ke majlis, oh tengah sakit kapi. Jemian ayo. Abu Abid geluy kok. Kanjeng Nabi umur 55 nganam abar
Perang Badar tanggung-nanggung nih. Perang pertama, perang paling dahsyat Perang Badar. Sahabat tak neku senjata sama sekali. Tak dipersiapkan untuk perang. Perang Badar. Terus aloncak mulai dekik perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaibar, perang Tabuk, perang Mu'tah. Terus perang kepi perang luar biasa. Sekir ke atas ini kan. Kita umur 40, surat Pak Bijang Tuhan lah sengkah. Macam Quran terahum dah. Tata anu. Ada gitu sekarang, umur sekian lebih lah. Lamunlah sampean uning maghazian Nabi, perjuangan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbul ya ten sampean, oh iya Islam sutro jaya, sutro nyebre ke bumi sampean, bro perjuangan kanjeng Nabi. Oh ning kanjeng Nabi perang Khandaq. Kanjeng Nabi perang Khandaq nika amit betoh salat eta bedeerna. Berasa debu telok, berasa debu dua. Telok berasa debu dua. Oh ning perang Khandaq. Perang Khandaq ni kan sering mangken, mangken mujo misal, mujo ni kan, serengah orang-orang kafir. Jadi pasukan tentara orang kafir, buan bersatu, makanya juli ke Al-Ahzab bersatu nyerang mujo ni kan. Kanjeng Nabi ban sahabat terakhir berada seibu orang kan, tahun yang tola ibu orang seibu orang, Khandaq ni. Akhir kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada usul, ada. Kira-kira perang ni ya dup na imojo ilam mojo maksudnya ilam Madinah apa eluar boy aduh eluar malah tak bahaya ke kampung mojo misal air sahabat bersahutut eluar boy gusteh mun kantong makin anak degi bahaya perem maroma banyak kerosak na eluar boy akhirnya keluar dari Madinah sampai ke Khandaq dah sampai ke daerah Khandaq ni kan senapa mil dari Madinah sampai ke Khandaq sahabat ausul ngaleh parit ngaleh jurang. Tocok napa? Jaran gila tak cepat masuk. Jadi jaran setro masuk ke Khandaq alengkal, aloncak. Munta oning geger ke jurang. Jadi muslimin kian di kesempatan alaben. Karena musuh ibun nih. Akhir ngale jurang nih kanjeng Nabi ban para sahabat tak ada la yadu kutu aman wala saroba. Tak nyip-cep deeran tak nyip-cep minuman. Sehari, dua hari. Kadang bersahabat ada bu korma situng lah cop-cop. Korma situng cop-cop. Untuk Khandaq ni gila. Karena genting ni kan. Musyrikin lah berangkat ni untuk nyerang ni kan. Muntak tu dimari Khandaq ni kan. Parit ni kan. Curang ni kan. Ia cepat datang musuh. Akhirnya sahabat tak sempat. Tak sempat. Apa saya agaknya dan singir. Tak sempat. Sahabat dari lemes payah. Sehari semalam saya ngalih parit. Matur kanjeng Nabi ya Rasulullah sahabat letak empan pun la arjung lapar buka ben sahabat nika sahabat berse ikencel ben batu tabun nika pun ikencel puan hati nika la ben batu kanjeng Nabi misem kanjeng Nabi cuma ada bu singkap bersatu bu telok bersatu bu dua jadi sahabat disitung kanjeng Nabi dua pun nika berjuang kanjeng Nabi apa kanjeng Nabi ujung kanjeng Nabi tak kena lapar apa. Inna mana besar kanjeng Nabi manusia pada lapar. Kemun kanjeng Nabi minta iya pakun petekkan pangeran. Tapi pakun sebab besar pada lapar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nika idul perang Khandaq lah. Sekat 5 tahun, sekat 6 dekik terus sampai dekik perang terakhir kanjeng Nabi dekik perang Tabuk kan nika. Perang Tabuk. Tapi perjuangan luar biasa. Gini kan, sahabat ngacrin dak ka putra-putri para sahabat tentang peperangan kanjeng Nabi. Tocuna dak boleh supaya tertanam yatin putra-putran sahabat dalam perjuangan kanjeng Nabi nyebraki Islam, dalam ahli kanjeng Nabi ngatri musuh, dalam perjuangan dakwan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bida tombu enika dalam an kanjeng Nabi perjuangan timbul rasa cinta dari kanjeng Nabi. Amin. Maka didikna para sahabat ka putra-putran. Bede putran Abdullah bin Amr ni kak kik kanak le berkat dinina sahabat ya tri sejarah kanjeng Nabi matur kanjeng Nabi ya Rasulullah bulat ora pasah pasah si genteng bilu Gusti pasah paling genteng kanjeng Nabi ada bu kake mun ora pasah ya ben bulan ro tiap bulan ngalak tero are ayyamul bid 13 14 15 dadi sebulan ngalak tero are. Sahabat ngode nih kan, nak kanan nih ada bu boleh. Bule ngode gusteh kik kuat. Kik nabar mak.
Tapi nak berkeselebih teki, selebih larang. Mun kira sebulan telah hari bulu kuat. Akhirnya kanjeng Nabi ada ya mun kaki kuat. Telah bulan, sebulan telah hari. Kaki ngalak seminggu, seminggu dua kali. Senin kemis, Senin kemis. Sajian bencana apa sajian guni? Sajian banyak apa sajian sukun ni? Sajian banyak. Ini dalam sebulan nak. Senin kemis senapa kali ini dalam sebulan. Sajian banyak. Matur boleh suapa ni kan? Boleh kik kuat, kik ngundu boleh kusne. Akhir kan jenabi ada bu. Ya apa sah? Ya sumu yauman, ta sumu yauman, wiftir yauman. Apa sah sehari? Muka sehari. Apa sah sehari? Muka sehari. Suapa ni kik matur boleh. Boleh kik kuat. Artinya hangatlah sebuah tahun penting tak buka sekali. Pada ni kan? Dengan jenabi lah. Pas paling bagus. Inna habas yamilallah sawmu Daud pas paling diklaim oleh Allah ni pasan Nabiullah Daud alaihissalam. Pasan Nabiullah tak sah pasah buka, pasah tak pasah, pasah tak pasah. Ini berkat mulai kita nak ya cer. Sampun dewasa nak kena muda ni gila. Abdullah bin Amr pekabin ben orang bini Quraisy, orang bini Quraisy. Pelatin luar biasa orang bini Quraisy. Ini kau kengi Abdullah bin Amr mulai kita nak le didik cinta kanjeng Nabi lah. Sampunah mantan anyar nih kan, mantan anyar. Pakun kelakuan nama. Siang apa sah? Malam tahajud. Siang apa sah? Malam tahajud. Pada si aman datang mah. Oleh senapa hari dari perkawinan entar nyungok mantu saking ngapa. Dalam keadaan datang anak bentang mantur. Apa nyaman sakina berdarem mah. Tanya aki bing, dalam bejibing tangan anak bing. Sebagai laki aban jawab mantu nih kan, mantu nih kan jawab. Wumun putaran sampean leng laki luar biasa soleh sampai derin soleh nyetinga apa nyetinga labeng kamar ya atau be laman kamar tak pernah sedih paham tak ger paham ni nyeting lah apa laman kamar tak pernah sedih derin soleh nongku ni kau orang bini soleh hamun ada buah sa isaro boleh pak apa nak nak laman ni mana nak niki pan dikira ada bu dari soleh laman kamar tak pernah sedih. Nah, ini letak kira paham ya, mun secerdas paham. Paham. Akhirnya Abdullah Amr bin As ngoding, oh berarti hari pun malam tak pernah gelon nih. Ah, mun ledei paham ibu, ambo hari agella mun le gelon nih. Mugella tak gelle tak paham. Akhirnya Amr bin As tuk ka, panggil ka jong. Tak bisa engko imiliaki braben. Cocok luar biasa, rutin luar dalam apa tak tahu mana kelilingin jan kaki bojong apa sa tahajud malam pas pun siang bilin kaki dalam akhirnya gede dalam apa baca engkau nak bule dah hilang lek lope rajin beri tengin teng rajin garul rutin garul akhirnya masalah ni kak ia dua kaki kanjeng Nabi SAW akhirnya pun kanjeng Nabi Abdullah bin Amr inna li zaujatika haqqo binin ka gitan di ha bejan apa aja apa aja bejan ikulunin iya pulung tedu ngaben baru bila kanjeng Nabi langsung saya jawab se malin langsung tundu Abdullah bin Amr bade boleh sahabat muda nika tukang nyabek sandal kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kanjeng Nabi ongke ka musala ka langker misal ke masjid sandal ibalik Kanjeng Nabi masuk agak dalam kadang isi pagi aing wudun suruh benar kadang itu ku aki isi tunggu waktu karena kanjeng Nabi ini burle nak anak muda nak anak ini gini makan sampean mun ronyo robot terna cek robri omplen cek robri omplen jangan melaki rokok kalah omplen nah pah mahari enten sampai mun ronyo robot terna bila kalaki kopi roh kalaki sandar bila ibaki langsung doa ya kan barakallahu fiik mantar apanya tawil umurok atau hasin ahlakok mantar bi Allah ibu bagus ahlak mantar ben Allah doa kita sampaikan lesen nak siapa orang tepat waktu mustajab luar biasa jadi orang pun ya ampun lagi nah ini ke sahabat ki sahabat muda nih kan sampun nak kanjeng Nabi aceling sahabat muda nih kan pepekten luar biasa kanjeng Nabi ada buka sahabat ke sahabat muda nak kanan jong kaki teru apa jong mai minta apa saya minta isal apa saya minta benar-benar sahabat ngude nak kanan nih kan nak kanan le bayang lagi nak kanan si ampun edoktrin mulai kiki kanan cinta kanjeng Nabi ada bu ini as'aluka murafaqataka fil jannah abtina turu abar ngaben panjenengan iswargan Allah
Mencetir mencoba nak kena ngurus jong, tur apa jong? Ya sepeda pak. Tak ter waktu dia orang tak kira. Ada orang ter abah dengan pun panjen dengan gusi. Air kan yang nabi ada bu boleh. Awal yang dalik tak ter lain ada. Lah, huwa. Tapi enak kena ngurus ni. Huwa. Ni kebun. Boleh minta tur abah dengan pun panjen dengan. Awal yang dalik sampai kan yang nabi atanya terlalu kali pak. Pula ter lain apa? Punten belum terabur ban panjenengan. Akhirnya yang nabi, ya fa ini alaika bikasrati sujud, maka engkau tolongin kakinya bebanyak bojeng sehingga pantas untuk minta akiban sengko untuk aben abar ban sengko iswarkan Allah Subhanahu wa taala. Nak dadi nak kena dengu dek asan nak kena dengu dek. Pala ibu sampean ki kena pulung-pulungan. Tak usah gapo kan sampean, ha. Tak usah kebutuhan sampean. Kanjeng Nabi ini kemudian datang dari Madinah, dari luar Madinah, ke luar Madinah sere. Nak kena ngudin kan salah tompo bon. Ngambek ajunan Rasulullah SAW. Lah ngambek kanjeng kadang kanjeng Nabi ku datang ngetawain akan amain sebenarnya kan. Amain serpasran. Kanjeng Nabi nyemo kanjeng Nabi SAW. Ini kanjeng Nabi. Sampai beri nak anak salah tak beri pesi seitan dengan bareng. Iya. Kanjeng Nabi ayo terus ayo. Engkau nekuk saya dinak reh, engkau riang, temu aja Nabi. Sahabat gelak, karena titis dan sahabat tak gelem masar. Ayo irmi pasar. Kita remuk gus sejak panjenengan labiha kagak sebut. Jelas menang pun kagak sebut, lagi masar aja mah. Akhirnya jadi ya weh, kau tak mihang, kau beri tengah. Akeje, benar kan ada keje. Sampai di putaran TV tak pernah keje. Kikir remuk lolo tau. Punyong, malah pun tak pernah jong marah bojong nak. Pernah. Jong marah bojong nak. Pernah. Paling marah bojong, marah mentah bojong. Benar saya gede enggak nih kemulun. Anu, tak pernah jong. Mari ngakan nak. Misalah. Aku ro diandin. Maring kok ke. Saya gede benarin, maring kok ke mulu. Repor ning tong arene. Bagi Pak sayang kebutan. Jadi malik kesa. Pelayan kiri malik ki. Kikir di malai bala sebenarnya punya sampai kikir mula tak menjunjungan malin kau kumpul potong sokon malin malai nak kikir ni kan pelain lagi ni mah kebanyakan orang tua tak tepat ini kan banyakan kikir malai nelayan mun malai ni kan nendang waduan tak begena jong los halos. Amin yang nega ibu ini contoh ibu dah. Sedang Luqman al Hakim. Saya sebut Al Quran. Walakot ataina Luqman al Hikmata. Anisqulillah. Sedang Luqman ibarangi hikmah ben Allah. Coba sedang Luqman nega. Abri mau itu ke potran. Ngajin potran. Nega. Sedang Luqman nega nonton keledai. Nonton keledai ben potran. Masak si tong kampung. Angkep mojo. Itu empat ke duwe. Benih itu empat ke duwe. Potran yang sampai atas. Masuk ke kampung, potran sampai atas. Reng tuan si nonton. Sini Luqman. Masuk ke kampung. Biar reng kampung iku ocein. Tepak anak si tak genar. Bapak si nonton apa nonton yata. Kurang ajar makin anak-anak. Akhirnya sini Luqman ngiding. Jom, kemarin bila masuk kampung kembesan. Engkau nonton yata kaki beri bebe ya. Tak nyaman pedan orang. Dapak kembesan. Jadi orang boleh. Boh. Dalam maring tu orang mata ni serkaanan. Akhirnya ring tuan numpak nyaman ring tuan. Anak ni panu ibu nonton tak tahu ni serkaanan. Iko cie boleh. Dan si Tina Luqman, ya wis cong maren tempat kedua mayu. Bila masuk ke tambak, itu tempat kedua keledai. Iya cedak keledai itu tempat kedua. Kepada boleh biar orang je arwah tempat kering tak kena. Keledai ngah arwah itu tempat kedua. Tak tahu ni ser. Letak peratu boleh. Akhirnya masuk agama ni kok. Masuk ke semaji, tak tahu itu numpang. Kan? Si anak, si bapa tak numpang ni. Pakai tontonan itu duit. Tak ngocau ni. Derem jadi anti geledai tak itu numpang. Ni kan, mungkin yakin pernah orang ada bener.
MC Fitori gelawe ajalan apa adanya tore ajalan sepenting muka Allah bener orang abin cek sampean cereng lebih sampean Allah ikoce kok kanjeng Nabi ikoce orang sudah nampil ikoce bahkan makin habaib ikoce orang bener paham boleh enggak kudu sampean segala kon ta itu mudiman nah uwe tak berulih penting bener MC Fitori gila wala tubali ahada ajalan edan cereng pangeran bener muka Allah wala tubali ahada cek berduli fa inna likulli ahadin muhibban wa mubido manusia ini pasti pada selebur pasti pada secerembah se terakhir ini kesedihan contoh lagi sedihan Luqman adidik putra akhir pokok sedihan Luqman ada buka putranya jong kaki mun ngidakin petan orang ada pun jadi lemah lembut mali putra kasan ibni contoh lemah lembut maka kaya ini mun malin putra ngajari putra sampean abaja ngajari putra sampean ada urban sekangan ban belai cok saya pasti gigil lah cok lepas alos ya dah iya tahu mun ngaji lambai bentuk cok pak bayu tahu cok dah iya tahu bentuk lah saya ajarin jadi balik benigi saya terakhir Sidina Abu Bakar pernah debu dan ikan Sidina Abu Bakar nikah ada buaki la qarabatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an aswin keluarkan kanjeng Nabi lebih ikhlas budu sengkok untuk isampung ketempeng tang keluarga tibi nika tebun Sidina Abu Bakar hanya taki saking cintan Sidina Abu Bakar dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam engkok lebih lebur nyampung keluarkan kanjeng Nabi lebih lebur nyampung tali silaturahim ben keluarkan kanjeng Nabi ketempeng nyampung keluarkan tibi nika Sidina Abu Bakar Sidina Umar esitung waktu oleh rampasan perang harta wanita banyak sampun yang ngetahui Sidina Hasan Sidina Husin ibrik kelam pinika tak tapas orang gondong nak kena gondong luar biasa ibrik kelam tapas ada sip tak cocok Sidina Umar bingung atau ini mau numpuk nih kebunnya akhirnya Sidina Umar nyuruh orang melaki kelam pis paling gondong sampun yang ku tobat nafsi mulai dari ya pas jadi tak repot ke orang kan repot si dua nih Sidina Hasan Sidina Husin hari sepantai diutamakan belum menari lepas cocok engkau wis lah tangate tan nah jadi mantar jadi musuh faad menambah kecintaan dan keleburan dan kajuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah.